ini semuanya. Personil polisi melakukan operasi di kafe kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada malam minggu. Disinyalir kafe tersebut melanggar protokol kesehatan pada masa pandemi corona yang belum berakhir. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Pulau Gadung, Kompol Dedi Suwendi. Karyawan dan pengunjung kafe yang ditemukan melanggar protokol kesehatan diminta untuk ke Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.